weekend kan yang enak yang main diam begini. Oh, nggak terlalu banyak pecicilan gitu. Iya, tuh dia ngikut di mana-mana mentalnya berarti ya, cakep. Nah, kalau kita pakai buat ngawinin ya genetiknya yang seperti ini. Jangan yang main acul-aculan. Oh, jangan yang main lari-larian. Iya. Ya. Seriannya yang juara 2 di Bandung nih. Ini seriannya nih. Cuman ini kan ikan kan sudah lemah nih. Lemahnya di? Ya itu lihat aja ekor-ekornya sudah enggak terlalu kencang ininya. Oh, sudah. Oh, bukaan lemah ya. Padahal ini seriannya ini. Dia kelihatan jadi pas gitu juri kan melihat nih. Tapi dia pas lagi bengong aja. Ini kan bengong nih. Yeah. Nanti lihat dia pas ekornya lagi ya. Buka. Pas ngebuka. Dia balance. Kalau ini agak ngeron, ekor lebar, lebih lebar ini sebenarnya ekornya. Tapi dia agak ngeron di atas ekornya. Hmm. Gitu. Kalau ini, satu mainnya enak, kalau udah ditunjuk. Ini juga enak sebenarnya. Cuman ekornya agak kecil. Terus mainnya juga kurang bagus. Terlalu galak lah. Ikan kan yang enak yang main diam begini. Oh, nggak terlalu banyak pecicilan iya, gitu. Iya, tuh dia ngikut di mana-mana mentalnya berarti ya, cakep. Nah, kalau kita pakai buat ngawinin ya genetiknya yang seperti ini. Jangan yang main acul-aculan. Oh, jangan yang main lari-larian. Iya. Ntar persiapan 2 minggu lagi. Ini kalau buat disiapin kontes. Apa sih yang mesti dirawatin, mesti gimana biasanya? Ya, kita rutin nih kalau udah 2 minggu, kita rutin udah ganti air 2 hari sekali. Nah. 2 hari sekali, biar tambah kencang, makanannya juga kita harus perhatikan. Gitu, kita harus perhatikan. Ya, nanti kita olah dulu deh nih, kita apa, salon, bisa trekin dulu. Gitu. Nanti 3 hari mau kontes, baru kita rapiin. Oh, justru malah deket-deket mau kontes, bukannya jauh-jauh hari. Kalau SNI ya begitu. Oh. Tapi kalau IBC kita nggak perlu salon, karena harus tampil apa adanya. Apa adanya. Nah, ini kemarin dia sempat kering, kita taruh di botol. Hmm. Oh, yang dicari yang buat ngebreed itu posisinya yang kalau ikan-ikan kualitas buat kontes. Iya. Dia tidak mainnya yang gerabah berubuh. Ini kan jadi kayak gini nih. Ini kan yang enak anteng. Iya. Yeah. Gitu. Oke. Okay. Banyak ikan bagus, tapi kan belum tentu menang. Kan gitu. Iya. Yeah. Nah, kalau udah menang ya itu berarti udah benar-benar bagus. Yeah, apa yang tadi Anda bilang katanya semua orang ikannya bagus pasti dan itu menurut dia. Iya. Yeah. Tapi menurut juri kan belum tentu. Tentu. Nah, sama kayak burung. Iya, sama kayak burung. Nah, ini memang kita persiapan nih ikan bagus. Kita tambahnya krepes. Cakep ini ikan. Ikan cakep. Ekornya, tulangannya over. Gitu. Cuman dia udah grepesan ini enggak bisa lanjut buat kontes, tapi tulangan buat genetiknya, lanjutannya, ini bisa kepake. Oh, buat di breed? Iya. Ini buat lanjutan. Nah, sekarang. Ini jenisnya apa nih, Pak Jik? Half moon. Half moon ya? Iya, half moon. Half moon. Nah. Gitu. Kalau ini agak kering. Kering tuh agak kurang berani gitu, Pak? Iya, dia kuncup. Kuncup? Kuncup. Bukan juga berani, dia memang kuncup. Nah, ini... Ini persiapan nih, ini masih bisa main nih nanti nih. Enggak udah deh, tolong ambil gambar ya. Nih, nanti bisa main nih. Hmm. Kan.
paling dirapiin. Ini masih rapi ikan nih. Di salon sedikit. Iya, di salon dirapiin, ganti air kita rawat nih. Ini udah mulai mau dirawat nih, minggu besok udah mulai dirawat. Oh, gitu. Iya, kalau kita mau kontes 2 minggu yang akan datang. Biar nanti ikannya kan kita rapiin dulu nih. Kita pola dulu. Baru nanti pas 3 hari mau kontes baru dirapiin lagi. Finishing lah ya. Finishing. Finishing. Itu kalau di salon gitu bayarnya berapa sih? Ya berkisar sekitar 20 sampai 25 ribu per ekor. Oh gitu. Nah ini calon-calonnya, maksudnya yang kita pelihara dari kecil. Ikannya enak. Tuh, dari kecil juga kan mainnya juga udah beda ya. Iya, yeah, udah mentalnya udah ada gitu ya. Tuh. Ini masuk kelasnya apa Pak Ji? Yang ini Bester. Kalau ini dasar. Jadi dia dasar, tidak ada warna lain kalau dasar. Tapi kalau Bester itu ada warna lain, entah ada semburat apa di badannya atau di kainnya. Kalau ini kan agak kotor nih, jadi masuknya Bester. Kalau dia bersih, masuknya dasar. Jadi dasar terang. Kalau dulu ada dasar merah, kalau sekarang nggak ada. Jadi mau warna biru, mau warna kuning, sama aja. Mm-mm. Nah, kalau ini polanya yang bagus? Ya, seperti ini. Seperti itu? Iya, seperti ini. Ikan yang bagus polanya seperti ini. Itu jenis hard moon. Iya. Jenis yang pelakatnya? Ya, ini HMPK tadi ini. Nah, ini pelakat. Ini. Oke, Cooper ya. Buat Cooper. Ini ada dasar biru. Kaget. Tuh, iya bukaannya. Tetap. Nah ini karena masih pecicilan nih. Ini masih emang kecil. Anteng nih, ini memang keturunan-keturunan bawa piala mulu nih. Ikan-ikan prestasi ini. Bapaknya dulu ya silsilahnya juara terus. Oke, okay, oke. Okay. Kalau bawa pulang piala lah dasar biru. Buat gendong hadiah. Jadi kalau memang lihat tulangan itu sebenarnya dari berbagai macam sudut ya Pak? Dari bermacam sudut. Anal, dorsal, ekor. Ya. Tapi biasanya orang utama kalau dilihat anal sudah aman, dorsal sudah aman, pasti yang dilihat pertama ekor. Kalau ekornya nggak bagus nggak akan turun juga. Kalau anal masih bisa diperbaiki mungkin. Kalau ekor udah mutlak ya. Iya. Ya ekornya masih begini kencangnya. Berarti main di 200 derajat ya Pak Ji. Iya. Kurang lebih seperti itu. Kurang lebih seperti itu. 200 derajat. Kalau 180 cuma aman doang. Standar kontes bisa masuk tapi juara belum tentu. Tinggal tergantung lawan. Ada nggak harusnya. Iya. Penting nih ikan aman. Lebih dari 200 derajat? Lebih. Enggak, kalau misalkan lebih dari 200 derajat ekor itu bermasalah. Malah justru lebih bagus. Lebih bagus kalau dia memang balance, dia kenceng, dia enggak bermasalah itu sebenarnya. Ada yang bermasalah paling biasanya kan kalau ngeron di atasnya di ujungnya itu kan pasti kan kita pangkas. Jadi dia seperti nancep aja ya. Ngebulat aja. Dia nyiku deh istilahnya. Kalau ngeron kan ngebulat tuh kayak iya. Masih yang di nomor 2 tuh. Ini. Ya, ini. Itu kan dia yang masih ngebulat tuh ujung ekor. Coba gitu. Oh, iya. Yeah. Beda kalau lihat ini. Lihat ini. Di sebelahnya. Ini. Iya. Ujung ekor ya, ujung ekor di sini. Dia tulang ke depan ya? Iya. Ini masih setengah. Iya, masih setengah bulan. 180 ya. Derajat. Iya, setengah bulan. Nah, ini. Nah, itu sudah over. 200. Iya. Oke. Okay. Ini didapetin dari memang keturunannya. Dia sudah... satu keturunan itu padahal. Ini satu keturunan. Iya, satu lubukan. Ah, satu lubukan. Itu jadi semua satu lubukan berapa persen yang kayak gini, Pak? Kalau yang kayak gitu biasanya kalau buat kontes yang murni ya, paling 20%. 20% yang udah mateng ya kayak gini ya gitu. Yang sana kan nanti kan kita bisa olah. Masih dirawat lagi. Kita bisa olah gitu kan. Ya entah mungkin perbaikan di salonnya. Gitu. Ini yang lebih-lebih ini di salon habis nih.
Iya paling diketrik itu, ya, diketrik aja. Oh. Diketrik, dirapiin aja kayak bar kalau nyukur di stick lah. Ah, di stick lah ya. Mm-hmm. Kalau buat itu enggak. Kan enak kalau main kayak gitu. Slow ya. Kayak peragawan lah kalau peragawan. Yeah, yeah. Nah, udah cicilan nari naik turun. Itu mah ini yang joget buat ya. Aduh. Penari ya. Ini kalau buat makanan Jepang sendiri yang buat di biasa pagi kontes. Iya. Yeah. Itu yang diberikan apa? Kuncup. Putir? Iya, kalau enggak ada. Kuncup kalau enggak ada, putir. Enggak ada lain-lain. Enggak ada. Misalkan paling cacing beku. Bewe. Iya.